Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Benny Info. Dan kali ini kita akan masuk ke acaranya YouTube Festival. Kayak apa? Kita masuk ke dalam sana ya. Biasa. Tepuk tangan dong untuk YouTube Fan Fest Showcase Bandung. Hari ini seperti biasa, kalau udah jalan-jalan, dari tadi penelusuran di daerah sini ya, di daerah Gatso, di Trans gitu, ada apa aja kira-kira. Udah lihat-lihat di ruangan ini ada apa aja. Kayaknya gak bisa sendirian ya gak sih? Hah? Iya. Kalian sendiri mah gak apa-apa, ada jomblo ya? Siapa yang datangnya sendirian ada di sini? Aduh kasihan, ada yang nonton muka-muka kesepian ini ya. Siapa yang suka nonton jurnalisnya sendirian ada? Subscribe nih, udah subscribe? Jangan lupa subscribe. Nanti, alright kalau begitu. Oke, sebelah sini mana? Soalnya tadi suara, sebelah sini mana? Tepuk tangan sebelah sini dong. Oh, kurang kenceng. Sebelah sini mana coba suaranya? Ya, tengah mana suaranya? Ya, sebelah sini jangan kalah ya. Suaranya mana sebelah sini? Ya, sebelah sana? Ya, gimana? Semuanya mana suaranya? Mantap. Kamu jangan dulu kesurupan ya, tolong ya. Ya ampun. Susah nanti keluarinya di sana ya. Oke, ini ceritanya gue lagi opening ya. Selamat datang di Jurnalisa. Malam hari ini kita lagi penelusuran di lobby Trans Studio. Kayaknya di sini udah berangkat angker, tapi kayaknya gue nggak bisa sendirian. Saya panggilkan saudara-saudara saya. Mau yang mana dulu ya, kira-kira ya? Kebetulan Risa lagi di rumah. Lagi ngisi mah. Waduh, mau kesini jangan jalan-jalan jauh. Saya panggilin dulu saudara saya dulu ya. Riana Rizky. Riri. Apa kabar Riri? Ya udah kagak dong, udah sorry ya. Yang cowok-cowok jangan pada makanya ngeliat Riri langsung kayak Riri, tenang gak? Oke, gak cuma sama Riri aja, aku juga barengan sama Indi. Ini kabur dari ospek buat teman-teman YouTube Podcast. Kabur ya? Kenapa kamu? Oh, iya. Harusnya ngapain hari ini? Harusnya ngapain? Tadi lagi dimarah-marahin Tati. Oh lagi dimarahin Tati. Kabur ya saat ini. Terima kasih loh. Oke, siap. Thank you ya. Sama-sama ya. Selanjutnya. Ini
masih barengan sama si pemberani yang sangat sombra. Bunga bunga ini, kakak kakak. Oh ini tim inti, tim inti ini. Nah ini. Ini tim pemberani ya. Dibuka sama tim ranginang dulu ya kan. Tim bubuk ini biasanya. Kita selalu menjadi satu tim yang bubuk banget. Kenapa sih harus satu tim? Gak tahu ya, karena sudah ditakdirkan seperti itu. Karena kita lemah. Kita lemah. Kita ingat episode apa kita berempat, yang cuma berempat, cuma ada satu lagi. Gimana? Bukan. Coba lagi. Ayo. Aku juga lupa. Banjaran, Banjaran. Rumah apa? Rumah susun. Ya. Nanti dulu kita. Sosok berani. Sosok berani ya. Gak apa lah. Ya udah dikasih yang pemberani yang bikin tenang kalian semua. Iko. Assalamualaikum guys. Halo guys. Assalamualaikum. Sehat kok? Alhamdulillah. Badung poek. Badung poek kok kita gelangkan dulu semua. Iya, badung poek gitu kok. Silau pisan deh. Silau. Oke. Ini adalah yang terakhir. Kakaknya baru muda. Yang muda juga yang terakhir jangan bisa. Yo, siapa yang bilang Rico Cepel? Yo, sini ngomong Rico Cepel baru bisa. Nih, Rico Jangkung, nih. Kenar Shadel berarti. Tadi pada nanya Nerissa, Nerissa lagi di rumah. Nerissa lagi di rumah. Dia mau. Dia mau nyampein, tapi kebetulan kita kesambung via telepon sama Teresa. Yeah. Udah kenapa? So. Halo? 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 Baiklah kalau begitu. Oke. Hari ini tuh ceritanya kita mau presentasi, ya gak? Udah kayak tim itu. PowerPoint-nya udah siap. PowerPoint-nya sudah siap ya. Ini. Ya. Siapa tahu ada sponsor-sponsor di sini yang akan melihat PowerPoint kita. Hari ini spesial buat teman-teman kita datang ke sini karena apresiasi buat subscriber kita yang setia selalu nungguin Jurnari. Saya terima kasih ya. Selalu nungguin malam Jumat jam berapa? Udah pada tahu jam-jam terharu ya kita ini melihat teman-teman di sini. Tapi mungkin ada dari teman-teman yang nanti pengen tanya-tanya sama teman-teman Jurnari, boleh. Nah, saya di sini jadi moderator dulu lah. Mumpung orangnya ada di depan kalian, kita boleh bertanya, yang nanya boleh ke atas bangun terus foto bareng. Ya. Apa itu teh apa? Foto apa? Apa itu teh? Oh, foto sama Angga. Ya udah, kamu gak usah foto lagi. Kamu udah. Tapi mungkin ada yang tahu nggak awalnya Jurnalisa itu dari tahun berapa? Ada yang nggak yang ngikutin dari awal banget Jurnalisa, ada nggak? Ada dari tahun berapa? Jadi sebenarnya dari tahun berapa sih saya boleh? 2017 gitu. 2017 dan kalau misalkan kalian lihat episode pertamanya Jurnalisa, itu di situ saya bilang mau ngapain ya? Yang pasti PT Ovarin. Motivasi bikin YouTube tuh UKO Karin. Iya kayak gitu. Tapi taunya ya ketemunya hantu lagi sih. Oke. Terus awalnya sampai kayak ya udah deh bikin YouTube channel hantu dan kalian atau teman-teman sini konsep nggak sih sebenarnya? Mungkin banyak kayak oh ini mah settingan ya, ini mah konsep ya sebenarnya. Ya. Kata tadi saya bilang kayak UKO Karin kayaknya penelusuran sambil naik kuda ya. Ya, gimana sih awalnya sampai kayak yaudah kita konsep bikin hantu terus kayak ada yang ngobrol sama teman-teman hantu tuh gimana ceritanya? Awalnya kan emang Risa duluan yang pertama. Gitu kayak kita emang belum ada suka YouTube-YouTube-an ini, emang suka kumpul bareng terus kayak
bicara tentang hantu bareng kayak gitu. Jadi gitu ya pas bisa sendiri untuk YouTube kita ikut ke lokasi. Oke, awalnya ikut kepo juga gitu kan. Oke, kepo ya. Tiba-tiba sama Yatura. Siapa curang? Masuk sama akhirnya komplit lah. Nyicil Pak masuknya. Iya. Yang pertama siapa? Yang pertama masuk aku. Angga. Jadi dulu pas di episode-episode awal saya tuh kemasukan, nggak bisa ngeluarin yang lain gitu. Okay. Jadi kebingungan waktu itu pas edisi asih kalau nggak salah. Terus akhirnya selanjutnya ajak Angga, dari Angga Niko, udah Niko. Aku sama Niko bareng. Oh kamu bareng ya? Risa. Oke. Indi, terus Riri, Kakang. Kakang awalnya dulu kan cuma ngejelasin benda di kios ya. Karena dia ready ya. Kamu kolektor barang-barang bekas gitu ya? Tuh kamu oh, banyak. Iya, jadi Kakang pertamanya cuma sebagai narasumber doang. Okay. Tahunya banyak yang komen kan? Wow. Kasep lah. Ganteng Kakang. Jomblo lagi kan? Officially ya. Jomblo. Siapa yang bilang orang jomblo bohong? Mana aja? Iya, dia awalnya kayak gitu. Kalau sendiri, sendiri semuanya langsung yang satu tim. Juga. Terus saya juga, kalau saya nggak hamil ya, saya nggak akan mungkin masukin dia ke jurnalis. Ya nggak apa-apa. Pemain cadangan saya nggak apa-apa. Kalau main bola mah super sub. Bentar lagi ngelahirin juga. Bye bye. Iya apa-apa. Iya apa-apa. Tendang lagi dah. Tendang awal sama ikhlas. Iya. Oh tim ranginan. Nanti kamu nggak subuh dah. Iya. Kamu syuting saya nggak subuh dah gitu. Iya udah nggak apa-apa. Pahala aku mah nggak apa. Oke, okay, dari teman-teman pengen ada pertanyaan nggak, sobat? Kamu jangan pikir itu bokelan. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih pilih satu. Oke. Okay. Kau pilih mana? Kau pilih mana? Yang baju merah aja. Yang baju merah. Oke, okay, aku ke bawah aja ya. Langsung pilih. Oh, ada di situ ya. Oke, okay, mic-nya ada di situ. Yang baju merah jangan sampai lolos. Tujuan Primo apa? Lalu pertanyaan yang sangat berbobot sekali Anda ya. Tidak ada hubungannya sama jurnalis. Nah bu, Gali, Primo, kenapa? Boleh nggak? Boleh dijawab, silakan. Bener emang cita-cita dari dulu pengen Primo gondrong segini. Tapi udah segini udah gerah sih, udah gak enak lah. Udah dikuat-kuatkan gue. Nah soalnya yang bikin orang-orang suka sama saya rambutnya katanya teh. Sorry. Tapi emang. Sabar ya, adiknya sabar ya. Amit-amit ya. Iya amit-amit saya. Keren sih, cuman nyaman. Iko rambut gitu tuh pengen kayak siapa? Ada siapa misalnya? Oh tuh pengen juga sahan. Siapa gitu? Limbar. Astagfirullah. Tadi udah Iko cek kan? Ya limbar. Kalian tuh gimana sih? Oke, cukup ya? Sudah terjawab ya? So, pertanyaan selanjutnya ini. Tunjuk. Ini ya? Iya. Ini. Ah ya, udah itu. Oh ya, oke. Iya. Bilang sendiri. Bilang sendiri. Itu masalah. Gak mau. Biarin anak-anak ini berbawa dengan kalian ya. Oke. Yang baju ya. Ya.
Mamat modal ikut ya. Oh, gue sudah apa ditanya di Peter CS ikut mamat modal sekalian asik. Ipana, besok siapa lagi? Chan Sukma, ayo. Kalian jangan kayak gitu, nanti pada datang gerak. Iya kan? Kan kalau udah pada datang senang. Kan setiap ada acara jurnalisa pasti mereka ikut. Jadi hari ini pasti ikut. Agak, ini tali sepatu. Oke, ikut. Si A ini si A. Si A lah. Mukanya kayak kakung ini. Tuh si kasih kakung begitu. Mirip. Mirip. Ini. Apa sih? Apa ya? Ini. Dan bener cita-cita teh indi. Oh aku? Ya. Oh, iya apa? Cita-cita teh indi apa? Aku? Ya. Ya, oke, okay. Cita-cita teh indi apa? Ya. Jadi guru PAUD. Guru PAUD ya. Mau tahu enggak cita-cita aku apa? Iya, cita-cita kamu apa? Nikah sama kamu. Oh ini nih, ibu-ibu katanya tuh. Mana ibu? Aku suka ibu-ibu soalnya. Bu, salam sehat tadi. Salam Purana. Purana. Di mana lagi ini ibu? Di Arcamani. Oh, salam. Cakap. Ibu, apa salam ibu? Ibu yang suka naik motor sen kiri belok kanan. Okay. Ya, untuk semua mungkin ya, Teh Risa. Ini kan satu keluarga semua ada kelebihan ya, sensitif mungkin. Lemah. Itu lemah. Baperan gitu ya. Baperan. Ya. Jadi itu semua terbuka dengan sendirinya sensitivitasnya itu atau bagaimana gitu? Ya kebahagiaan semua sih, jadi terbuka dengan sendirinya walau terbukanya beda-beda. Bisa yang pertama kali yang masih kecil. Jadi terbuka sendiri. Ternyata habis waktunya guys. Ah. Iya nih, gimana kalau kita panggil aja? Panggil deh, panggil aja. Ya. Jadi kitanya cabut tapi mereka stay bersama kalian ya. Panggil. Abite. Oke guys, sampai ketemu lagi dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.